Adam dijadikan di syurga, kemudian Adam tu bermimpikan supaya ada teman. Selepas iblis tak mau sujud pada Adam, maka Adam memohon kepada Allah supaya dia dikurniakan teman seperti mana burung-burung berpasangan dalam syurga tu, dia nak macam tu juga. Akhirnya Allah wujudkan Hawa. Wujudkan Hawa. Jadi wujud Hawa tu dalam bentuk yang dimimpikan oleh Adam ketika dia tidur dekat tu. Dia nak jenis macam ni, bukan macam dia yang lonjong tu, dia nak ada cekik-cekik sikit, ada lawa sikit macam ni. Maka dia jadikanlah, dia bangun daripada tidur dia, dia tengok Hawa sudah cantik. Bila dia tengok cantik dia, dia pergi dekat Hawa. Tak berapa jauh lah dia pergi. Dia tanya, siapa kau? Aku adalah Hawa. Aku dijadikan untukmu. Bila sebut kata untukmu, semangat kelakian itu berkobar-kobar. Dia nak tekan. Bila nak tekan, apa nama ni, malaikat kata, jangan hampir. Dalam bukti kata, stop. Don't go. Jangan pergi. Dia kata, wahai malaikat, kau tahu dah Hawa cakap tadi, dia dihujukkan untuk aku. Kenapa aku tak bagi-bagi? Oh, engkau belum meminta izin pada Allah lagi. Walaupun dalam syurga, apa yang kau minta, pi mata sahih ampun sukum. Dalam syurga tu apa yang kita nak, kita minta dapat. Minta nak bini, dapat bini. Tetapi kena minta izin untuk engkau mencampurinya. Cara nak minta izin macam mana? Okay. Engkau kena menikahkan dahulu, menikah dulu. Aku macam mana aku nak nikah, aku tak tahu. Ah, gini, aku nak nikahkan. Maka Jibril nikahkan Israfil jadi apa nama ni? Saksi dua orang. Jibril akan nikah, Jibril, Mikail dan Israfil. Baik. Israel tak jadi saksi sebab dia tukang cabut nyawa aja. Okey. Okey. Dua orang siap nikah apa semua. Okey. Itu isterimu. Sebab itulah turun ayat Quran. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Faqula min haragada hasituma wala taqrabu hadhihi jarah. Pasajarah patakuna minaz zalimin. Kita pendekkan cerita yang semua orang tahu cerita ini. Akhirnya mereka berdua dipadayakan oleh syaitan. Oleh syaitan, terpaksalah apa nama ni, Adam dan Hawa mampir juga ke pokok itu. Tapi Adam tahu bahawa dia tak boleh hampir pokok itu, dia duduk jauh saja. Tetapi iblis pergi mengambil buah ini bagi dekat Adam. Adam tak nak, tak nak. Dia lari daripada Adam. Kemudian iblis ini pandai, dia ambil 3 biji, dia bagi dekat Hawa. Bila dia bagi kepada Hawa, Hawa tengok, nak makan tak boleh, suami aku tak makan. Dia kata, suamimu memang tak boleh, tapi Allah larang jangan hampir. Tetapi dalam ayat lain Allah kata, makanlah apa yang kamu makanlah apa yang kamu, apa yang dalam syurga ini, jangan hampir pokok ini. Jadi jangan hampir saja ke pokok ini. Makan tak apa, ini aku sudah bagi, kau makan je lah. Jadi Hawa pun makan, makan-makan lepas. Eh, sedapnya, nak 1 biji lagi, makan-makan lepas, jadi 2 biji. Sebab itu pada Hawa ada 2 biji tau. Pasal dia dapat 2 biji. Adam tengok, nak minta macam ni, tak boleh, tak boleh. Ini untuk Adam. Adam datang, eh Hawa, kau makan eh? Dah makan abang? Oh dah makan, aku nak cuba jugalah. Adam mau makan. Makan-makan tersangkut kat sini. Itu yang dapat 1 biji kita ni. Itu dapat 1 biji. Itu cerita dia adalah buah halkum. Halkum ni lepas ialah. Lepas tu baru yang dia turun. Lepas pada tu Allah marah. Okey, Datuk, lepas tu depa turun daripada syurga sebab dia, Allah mula diperdayakan oleh ni dulu, diperdayakan oleh ni. Jadi Adam dan Hawa ini apabila sahaja dia dimarahi oleh Allah, atau kita panggil bahasa apa yang paling ditegur oleh Allah, mengapa engkau melawan arahan aku jangan hampir pokok ini, walaupun engkau tak pi hampir, tetapi engkau telah lebih daripada hampir dah, telah makan buah yang aku tak bagi. Tujuan aku larang jangan pi ini, jangan makan buah ini. Sebab aku dah suruh makan semua buah-buah kecuali yang ni, tak boleh. Betul. Cara dia, aku tak larang jangan makan buah ni, jangan hampir. Bermaksud kata lebih itlaqil juz'i wa iradatil kull. Betul. Kan di dalam mana jangan hampir tu, jangan buatlah tu. Jangan buat macam zina, la taqrabu zina. Jangan hampir zina, mana jangan buat zina lagi tak boleh, lah hampir betul, pun tak boleh. Betul. Jadi ilmu mubalaghah kata kan. Ini kita nak bagi penonton-penonton semua memahami kehendak-kehendak Al-Quran macam mana. Min itlaqil juz'i
wa iradatul kull. Dia larang sikit je tapi nak ke semua yang ada dalam tu. Baik. Macam dalam Quran lah, jangan makan daging babi. Bukan dagingnya tak boleh makan. Dengan tulang, dengan kulit pun semua, mengalah gah semua. Baik, baik. Nah, dia pun habis kata daging tak boleh makan, alai bantai api. Ini mana ni? Kan jadi tak kena gaya. Ha, jadi kita takut ada tafsir mengikut hawa nafsu aja. Man pasarul Quran bi ra'yihi fal yatabawwa makanan minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran mengikut kehendak-kehendak dia, dia sedang mendirikan apa namanya tempat tinggal di neraka. Ha, jadi kita tak nak tu. Kita pendekkan cerita. Jadi apabila dah kena tegahan macam ni, Allah marah. Dalam Al-Quran menyebut Allah telah mencabut pakaian Adam dan Hawa. Dia bertelanjanglah. Bila cabut tu, dia tahu apa nama ni, dia tulis dalam Al-Quran, dia sebut tentang dicabut hingga sampai ternampak aurat. Sawatihima itu ya, ayat ya, tu. Ya, saya nak kena rujuk Al-Quran dulu kan. Jadi dicabut bila makat malulah. Bila malu, Hawa ni tak boleh buat apa, tutupnya tu sajalah. Dah terbuka semua. Walaupun dalam syurga, benda yang dimalui, malulah. Betul. Sebenarnya, dia pakai pakaian syurga yang sangat cantik. Pakaian cantik lawa. Jadi, oleh itu, Adam yang sudah lucuk pakaian syurga ni pun, merangkak pergi, apa nama ni, ambil daun-daun renek yang berbelit dekat pokok-pokok tu, pergi ambil. Tapi pokok ni pun curuk tumbang. Tak mau bagi Adam ambil. Jangan pakai barang ni, dan kau dah dimarah oleh Allah SWT. Tapi dia merangkak pergi juga, dia rentak pokok-pokok renek ni, dia balut dekat Adam dan Hawa daripada leher sampai daripada leher ni sampai ke kaki, tutup semua. Yang dia ni, dia sempat tarik apa nama ni, pokok-pokok renek yang berakar-akar yang berdaun-daun tu, dia pusat dengan lutut saja. Habis pusat dengan lutut, tiba-tiba batu yang dia duduk tu terus terbuka, terbungkam apa semua, dia dengan batu-batu, dengan iblis, dengan ular, dengan ular ada kat situ, dengan apa semua jatuh. Jatuh dia. Habis jatuh. Oleh sebab syurga itu berpaksinya sama dengan tanah Baitullah Al-Haram, maka dia jatuh yang, di tempat yang kering kontang. Jatuh kat situ.